dengan tema HUT TNI ke-77 tahun 2022, TNI adalah kita. Berarti TNI milik kita semua, milik bangsa Indonesia. Jadi rakyat pun merasakan memiliki Tentara Nasional Indonesia. Maka penanaman pohon bersama ini dilaksanakan dengan melibatkan TNI, Polri, ASN, dan elemen masyarakat lainnya sebagai wujud pengokohan TNI adalah kita. Mari kita bersinergi dalam satu frekuensi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Pada kesempatan ini pun saya mengajak kepada segenap tamu undangan dan masyarakat Kalimantan Tengah, jangan membakar hutan. Haram. Kalaupun itu kejadiannya siang hari, harus segera tuntaskan. Jangan sampai menjalar malam hari, membuat kita tidak tenang. Bersama pemerintah provinsi dan Korem 102 Panjupanjung melakukan penanaman bersama pohon ya. Jadi kegiatan ini diharapkan juga dilakukan terus, jadi berkesinambungan. Dan kegiatan hari ini yang dilakukan bersama dengan Korem itu juga dilaksanakan di tingkat kabupaten kota secara serentak bersama Kodim setempat ya. Hari ini Kamis 29 September 2022, dalam rangka hari ulang tahun ke-77 TNI tahun 2022, kita semua ini dengan dukungan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah satu frekuensi melakukan penanaman secara serentak di 13 kabupaten dan 1 kota. Dengan harapan kita semua sepakat, kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Dan ini perlu disampaikan secara masif kepada masyarakat, agar supaya terkhususnya masyarakat Kalimantan Tengah ini menyadari pentingnya hutan dalam kehidupan kita saat ini sampai dengan yang akan datang kepada anak cucu kita. Satu frekuensi, TNI adalah kita. Dan rakyat memiliki TNI secara absah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu frekuensi, berkah. Salam satu frekuensi, berkah. TNI adalah kita. Salam satu frekuensi, berkah.